Jadi pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, tim Subdit Intel Air mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman barang ilegal di wilayah Tanjung Priok. Sekitar pukul 21.30, ditemukanlah memang barang-barang tersebut masuk ke wilayah kita dengan berbagai modus-modus membawa. Ada yang dibawa dengan ditenteng, ada juga yang didorong dengan menggunakan troli. Dengan kecurigaan tersebut, kemudian anggota kita menanyakan barang tersebut untuk apa dan akan dibawa kemana. Ditemukanlah ternyata banyak sekali barang-barang yang tidak hanya pada saat itu ditemukan, tetapi ada di tempat tertentu yang masih di dalam kapal. Sementara ini masih dalam proses penyelidikan. Tetapi sebagai penerima yang ada di sini, pada saat barang-barang ini diamankan, ada 3 orang yang sudah kami periksa sebagai saksi. Yang pertama, inisial R. Yang kedua, saudari inisial D. Yang ketiga, saudara inisialnya S. Jadi ada 3 orang yang nanti tentunya dalam pendalamannya akan didalami oleh teman-teman dari Bea Cukai. Barang-barang yang diamankan totalnya ada 49 item. Mulai dari tas, kemudian ada pakaian, ada jaket, sepatu, kaca mobil mewah, mobil Jaguar, kemudian kamera merek Leica, ada laptop, ada jam tangan, dan barang-barang elektronik lainnya.